Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga, aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Following, yang dirilis pada tahun 2024. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film ae rasa sweswe. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Gu Jong-tae yang bekerja di sebuah agen properti. Dia memiliki kebiasaan unik, yaitu sering mengamati dan menguntit kehidupan orang lain. Jong-tae sangat kepo dengan apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Dia juga aktif di media sosial dan berpendapat jika opini publik sangat penting baginya. Tak hanya suka mengamati, Jong-tae juga sering menyelinap masuk ke rumah pelanggannya, memanfaatkan profesinya sebagai agen properti. Dengan kunci rumah yang dia miliki, dia masuk diam-diam ke rumah mereka, melihat-lihat isinya, dan bahkan memperbaiki barang-barang yang rusak. Meskipun tidak melakukan hal-hal yang aneh, tindakan Jong-tae jelas melanggar privasi orang lain dan merupakan tindakan kriminal. Setelah menyelinap, dia selalu mengambil salah satu barang dari rumah tersebut dan memotretnya. Barang-barang itu kemudian dia simpan di sebuah tempat yang dia sebut sebagai gudang. Suatu hari, Jong-tae melihat seorang wanita cantik yang belum pernah dia temui sebelumnya. Wanita itu sedang berdiri di dekatnya sambil memakan sosis. Rasa penasaran membuat Jong-tae melirik ponsel wanita tersebut dan melihat jika dia memposting foto makanan sehat di media sosial. Hal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang membuat Jong-tae semakin tertarik. Jong-tae lalu mulai menguntit wanita tersebut mengikuti hingga ke rumahnya dan mengetahui jika dia tinggal di lantai 3. Setelah masuk ke dalam gedung, Jong-tae menemukan sebuah kotak surat dengan nama Hansora. Dia lalu mencari akun Instagram Hansora dan menemukannya. Dari postingan-postingannya, Sora tampak menyukai barang-barang mewah dan sering makan di tempat-tempat terkenal. Jong-tae juga melihat jika Sora aktif dalam kegiatan sosial dan penyelamat binatang. Dengan banyaknya like viewers dan opini positif dari publik, jelas Sora adalah seorang influencer dengan citra yang baik. Namun rasa penasaran Jong-tae semakin dalam. Dia ingin tahu seperti apa kepribadian asli Hansora di dunia nyata. Berhari-hari dia mengikuti Sora, sering melihat wanita itu memberi makan kucing atau berjalan-jalan dengan anjing peliharaannya. Hingga di suatu hari, Jong-tae melihat Sora sedang makan di sebuah kafe, selfie dengan tas bermerek dan mempostingnya di media sosial. Singkat cerita, terlihat Sora yang keluar rumah. Di sini Jong-tae pun mencoba masuk ke rumah Sora dengan menebak-nebak kata sandi pintunya, namun tetap gagal. Tak berhenti di situ, dia mencari cara lain untuk mengetahui password rumah Sora. Setelah menemukan cara baru, Jong-tae yakin usahanya kali ini akan berhasil. Namun sesamanya di rumah, ternyata cara tersebut juga gagal. Ini apa? Siapa pinjol ini dikehendakinya? Di keesokan harinya, seolah menjadi hari keberuntungan bagi Jong-tae. Hansora datang langsung ke kantornya untuk meminta bantuannya menjual apartemennya, karena dia berencana pindah. Sora memberikan semua dokumen yang diperlukan. Dan untuk memudahkan calon penyewa melihat apartemennya, dia juga menyerahkan kunci cadangan kepada Jong-tae. Tentu saja hal itu membuat Jong-tae sangat senang. Di malam harinya, di saat Sora tak berada di rumah, Jong-tae kembali melakukan aksinya. Dia menyelinap masuk memotret salah satu barang milik Sora dan memperbaiki beberapa barang yang rusak. Di sini dia menemukan kabel yang putus, namun belum bisa memperbaikinya di saat itu. Dia juga membersihkan wastafel yang tersumbat oleh rambut dan menemukan sepasang lensa mata. Tak hanya itu, Jong-tae juga rajin mengikuti semua aktivitas Sora di media sosial, termasuk siaran langsungnya. Di keesokan harinya, Jong-tae kembali ke apartemen Sora untuk memperbaiki kabel yang putus. Namun, di saat tiba di sana, dia terkejut dan wajahnya memucat. Karena saat di ruang tamu, dia menemukan Sora tergeletak di sofa dengan darah berjejeran di mana-mana. Di sini, Jong-tae sempat ingin menghubungi polisi. Namun, dirinya takut karena menyadari jika tindakannya menyelinap masuk ke apartemen itu melanggar hukum.
Akhirnya, dia memutuskan untuk segera pergi. Di malam itu, ada pasangan suami istri yang datang untuk melihat apartemen Sora. Jong Tae berpura-pura menelpon Sora dan langsung mengajak pasangan tersebut untuk masuk. Dia berharap dengan cara ini polisi akan datang dan menyelidiki kematian Sora. Namun, ketika Jong Tae kembali ke dalam apartemen, dia sangat terkejut karena tubuh Sora sudah tak ada. Dan apartemen itu tampak bersih seolah-olah tak pernah terjadi apapun. Bojo. Hari demi hari pun berlalu dan Jong Tae semakin bingung karena tidak ada berita mengenai kematian Sora. Suatu hari saat di kantor, dia menerima surat dalam amplop merah. Di dalamnya terdapat foto-foto Sora dan dirinya yang sedang menyelinap masuk, serta sehelai rambut yang dia curigai miliknya. Jong Tae semakin khawatir karena tak lama setelah itu dia mendapat kabar jika tempat persemayanan abu milik ibunya dirusak oleh seseorang. Di luar, dia hampir ditabrak oleh sebuah mobil. Ketika memeriksa CCTV, Jong Tae melihat seorang pria yang mencurigakan. Sementara itu, di kantor polisi, seorang influencer bernama Horugi melaporkan jika Sora sudah menghilang beberapa hari. Horugi mengungkapkan jika Sora pernah memintanya untuk menghubungi polisi jika suatu hari dia tak bisa dihubungi. Detektif Yongju dan rekannya mengambil alih kasus ini dan memulai penyelidikan dengan mengunjungi kantor Jong Tae. Di sana mereka mendapat informasi jika Sora telah menitipkan kunci rumahnya kepada Jong Tae. Meskipun Jong Tae berpura-pura tak tahu apapun tentang hilangnya Sora, detektif Yongju tetap meminta kunci apartemen dan pergi memeriksanya. Dari kejauhan, Jong Tae mengintip para detektif yang sedang melakukan pemeriksaan di apartemen. Awalnya mereka mengira Sora mungkin sedang berlibur. Namun ketika mereka menemukan sofa yang robek dan ada noda darah, penyelidikan pun berlanjut. Di sisi lain, Jong Tae mulai menganalisa situasi dan menduga jika seseorang mungkin menyimpan dendam terhadap Sora. Ketika melihat foto sehelai rambutnya, Jong Tae tak ingin dijadikan tersangka atau difitnah, sehingga dia memutuskan untuk mencari petunjuk sendiri melalui media sosial. Dia menemukan jika beberapa orang menuduh Sora menggunakan dana donasi yang seharusnya untuk merawat anjing-anjing peliharaannya. Nama akun Horugi sering muncul dengan komentar-komentar negatif dan penuh kebencian terhadap Sora. Dalam siaran langsungnya, Horugi bahkan secara khusus membahas tentang Sora yang diduga menipu publik terkait donasi tersebut. Jong Tae semakin curiga dan mulai memantau sosial media Horugi. Dia menemukan beberapa foto yang meniru gaya Sora dan komentar-komentar jahat yang ditinggalkan oleh Horugi di beberapa postingan. Horugi juga menjual beberapa barang dan Jong Tae melihat hal ini sebagai peluang untuk mencari bukti. Setelah menonton beberapa video keseharian Horugi, Jong Tae berhasil menemukan petunjuk mengenai lokasi tempat tinggalnya. Dia pun berencana untuk pergi ke sana dan memesan salah satu barang yang dijual Horugi. Sementara itu, pemberitaan mengenai hilangnya Sora mulai ramai di media sosial. Dan dukungan untuk pencarian Sora semakin banyak bermunculan. Di keesokan harinya, Jong Tae melanjutkan aksinya. Setelah berpura-pura memesan barang dari Horugi dan berhasil membuatnya keluar dari rumah, Jong Tae menyelinap masuk ke rumah Horugi dan mulai memeriksa beberapa barang miliknya. Di sana dia menemukan sebuah amplop merah yang serupa dengan yang pernah dia terima. Selain itu, dia juga menemukan beberapa file yang berisi umpatan-umpatan dan ancaman dari akun media sosial bernama Be With You. Jong Tae merasa pernah melihat nama akun ini di media sosial milik Sora. Dia pun segera mencari akun tersebut menggunakan komputer Horugi dan menemukan jika pemilik akun tersebut bernama Lee Jong Ha, seorang penggemar berat Sora. Sementara itu, di tempat lain, Horugi terus-menerus menghubungi Jong Tae karena barang pesanannya belum diambil. Merasa ada yang tak beres, Horugi buru-buru pulang ke rumah dan mendapati komputernya masih menyala. Namun, Jong Tae sudah berhasil kabur sebelum Horugi tiba. Sesampainya di rumah, Jong Tae mendapati jika lampunya tidak menyala. Dan di lantai, ada sepasang sepatu yang tak dikenalnya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang berusaha menekan password pintunya. Seakan-akan mencoba untuk masuk. Setelah berhasil membuka pintu, dua orang misterius itu langsung menyerang Jong Tae. Di dalam perlawanannya, Jong Tae berhasil membuka salah satu helm penyerangnya dan terkejut di saat melihatnya. Karena ternyata orang itu adalah Lee Jong Ha. Dengan segera, dia pun langsung kabur dari sana setelah ketahuan wajahnya oleh Jong Tae. Selang beberapa waktu, terlihat Jong Tae yang memutuskan untuk melapor kepada detektif Yongju. Ketika mereka kembali ke rumah Jong Tae, mereka menemukan jika rumah semut kesayangannya telah hancur. Dan juga terlihat Lee Jong Ha tak bernyawa.
Yongju segera menelepon polisi sementara Jongde melihat amplop merah itu lagi. Di saat membuka amplop itu, isinya adalah foto-foto Lee Jong-ha bersama Jongde, serta gambar Jongde yang menyelinap ke rumah Sora pada tanggal Sora menghilang. Melihat hal itu, detektif Yongju berniat untuk memborgol Jongde. Namun Jongde melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri. Dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap jika Lee Jong-ha memiliki catatan kriminal terkait penguntitan dan kejahatan di media sosial. Salah satu korbannya adalah Horugi yang pernah melaporkan Lee Jong-ha ke polisi. Di sisi lain, Horugi melakukan siaran langsung. Di sini dia menuduh jika Jongde memiliki agen properti ayah semut adalah orang yang telah menguntit Sora selama ini. Setelah tuduhan ini menjadi viral, situs milik Jongde pun dipenuhi berbagai komentar yang membuatnya frustasi. Jongde kemudian pergi ke studio milik Lee Jong-ha untuk mencari bukti jika mereka tak saling kenal dan juga dia bukanlah pelaku di balik hilangnya Sora. Dari seorang nenek yang tinggal di sekitar studio, Jongde mengetahui jika ada seorang wanita yang sering keluar masuk studio tersebut. Ketika mencari informasi lebih lanjut, Jongde menemukan secarik kertas berisi alamat tempat penyimpanan abu ibunya. Dia segera pergi ke sana dan meminta izin untuk membawa tempat abu tersebut. Namun, permintaannya ditolak. Akhirnya, Jongde mencari cara agar petugas meninggalkan tempat itu. Dan dia akhirnya pun kabur dengan membawa abu ibunya. Setelah membuka tempat abu itu, Jongde menemukan sebuah pisau dan amplop merah yang berisi ancaman. Ancaman itu menyatakan jika seseorang akan melaporkan gudang milik Jongde, di mana terdapat bukti jika dirinya telah menyelinap masuk ke rumah-rumah tanpa izin. Karena amplop merah itu juga ada di rumah Horugi, Jongde curiga jika Horugi bersekongkol dengan Lee Jong-ha untuk menjebaknya. Sementara itu, di kantor polisi, seorang wanita yang mengaku sebagai kakak Sora menemui detektif Yongju. Wanita itu menceritakan jika Sora sebenarnya memiliki masalah mental dan telah meninggalkan banyak hutang untuk keluarganya. Dia bahkan menganggap orang tuanya sebagai orang asing. Dan yang lebih parahnya lagi, Sora pernah mencoba untuk menjual adiknya yang memiliki disabilitas demi uang. Sementara itu di rumahnya, Horugi sedang melakukan siaran langsung untuk mengumpulkan donasi dengan tujuan menggugat Jongde. Namun, tiba-tiba pintu rumahnya digedor keras. Yang ternyata itu adalah Jongde yang marah besar. Jongde menuntut agar Horugi mengakui jika dia dan Lee Jong-ha adalah komplotan yang telah menghabisi Sora. Namun Horugi membantah dan mengungkapkan jika perannya hanyalah mengenalkan Lee Jong-ha kepada Sora. Karena awalnya Lee Jong-ha menguntit Horugi, sehingga Horugi memberitahu Lee Jong-ha akun media sosial milik Sora agar Lee Jong-ha mengalihkan perhatiannya dan mulai menguntit Sora. Horugi juga mengaku jika semua umpatan dan komentar jahat yang dia tujukan kepada Sora hanyalah sebuah rekayasa. Karena hal itu merupakan kesepakatan di antara mereka berdua yang bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan dari banyak orang agar mereka berdua mendapatkan banyak keuntungan. Sora juga membayar Horugi melalui amplop merah. Jadi amplop merah itu sebenarnya adalah milik Sora. Mendengar hal itu, Jongde mulai curiga. Dia teringat aroma yang dia cium dari orang yang menyelinap ke rumahnya, yang sama persis dengan aroma lotion milik Sora. Kemudian kita flashback ke cerita Sora. Diceritakan Sora yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan sangat ingin lepas dari kemiskinan. Sora juga rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Karena itu dia diusir oleh kedua orang tuanya. Sora kemudian merantau ke kota dan bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah bar. Dia merasa terbuang oleh keluarganya dan terus terjerumus dalam penderitaan. Pada suatu hari setelah terluka akibat pelanggan pria yang marah kepadanya, Sora pergi ke rumah sakit. Di sini dia berselfie sambil tersenyum dan mempostingnya di media sosial. Tak disangka, seseorang memberikan komentar dan memujinya, mengira Sora baru saja mendonorkan darah karena kebetulan dia berselfie di depan spanduk kampanye donor darah. Dari sinilah Sora pun bangkit kembali dan drama manipulatifnya dimulai. Dia mulai berpura-pura menjadi sosok baik hati yang peduli terhadap anak-anak dan juga hewan dengan tujuan menarik simpati publik. Sora kemudian menjadi relawan penyelamat hewan dan memposting aktivitasnya di media sosial. Dari postingan tersebut, netizen mulai melihatnya sebagai sosok yang dermawan dan baik hati. Dan donasi dari para pengikutnya mulai mengalir deras. Namun kenyataannya, Sora tak menyukai binatang. Kemudian untuk menaikkan jumlah pengikutnya, dia bekerja sama dengan Horugi. Mereka menciptakan drama palsu untuk menarik lebih banyak perhatian dan keuntungan. Kemudian menggunakan uang donasi untuk berfoya-foya.
Di suatu malam, Sora melihat seekor kucing dan memberikannya makan. Namun dengan sengaja melukai kaki kucing tersebut. Dia merekam video kucing yang kesakitan itu untuk menarik simpati lebih lanjut. Namun di tengah drama ini, Sora mulai merasa jika ada seseorang yang mengikutinya. Hingga suatu hari, dia pun menyadari jika Jongtae adalah orang yang menguntitnya. Bahkan ketika Sora sedang di kafe, dia mengambil tas orang lain dan berselfie dengan tas tersebut. Sambil melihat Jongtae yang sedang mengikutinya. Dari sinilah Sora mulai takut jika kebohongannya akan terbongkar. Karena ketakutan, Sora meluapkan amarahnya dan berencana untuk menghabisi Jongtae. Dia mulai membalikkan keadaan dengan mengikuti Jongtae. Hingga akhirnya dia berhasil mengetahui pekerjaan Jongtae, tempat tinggalnya, dan bahkan berhasil mengetahui password rumahnya. Sora juga sengaja menggunakan jasa Jongtae untuk mengurus sewa apartemennya. Kemudian dia juga memanfaatkan Lee Jong-ha yang menyukainya sebagai kaki tangannya. Setelah semua rencananya berjalan dengan baik, Han Sora melanjutkan manipulasi yang semakin rumit. Di sini dia dengan sengaja melukai dirinya sendiri untuk mengambil darahnya. Dan ketika Jongtae masuk ke apartemennya, dia melihat Sora dalam keadaan terluka. Di sini Sora sudah mengetahui jika Jongtae tak akan berani menyentuhnya. Dan di hari itu, rencana Sora berjalan lancar. Selang beberapa waktu, dia memotret dirinya sendiri, mencabut rambutnya, dan membersihkan apartemennya sebelum pergi bersama Lee Jong-ha. Dan tanpa diduga, Sora ternyata mengetahui tentang gudang rahasia milik Jongtae. Tempat di mana Jongtae menyimpan foto dan barang milik orang yang dia untit. Rencana berikutnya, Sora mengoleskan darahnya di sebuah pisau dan menyuruh Jong-ha untuk meneror Jongtae. Pisau tersebut diletakkan di tempat abu ibu Jongtae sebagai bagian dari jebakan besar. Tak hanya itu, Sora juga mengedit foto-foto untuk menciptakan bukti palsu yang mengaitkan Jongtae dengan Lee Jong-ha. Awalnya, rencana mereka adalah Jongtae di rumahnya sendiri. Namun, rencana itu gagal ketika Jongtae berhasil kabur dan mengenali Jong-ha. Karena ketakutan akan dilaporkan ke polisi, Jong-ha pun marah. Sehingga Sora terpaksa untuk menenangkannya. Namun di sini, Jong-ha sempat mengancam akan mengungkapkan semua rahasia Sora jika dirinya tertangkap oleh polisi. Sora yang panik, dia pun akhirnya menghabisi Lee Jong-ha. Sementara itu, Jongtae sedang dalam perjalanan menuju gudangnya. Sesuai petunjuk dalam surat yang ditemukan di amplop merah. Di tempat lain, detektif Yongju terus menyelidiki masa lalu Han Sora melalui temannya. Di sini dia mengungkapkan jika Sora pernah membawa kabur uang seorang kenalannya. Dan hal itu membuat dia dijauhi oleh teman-temannya. Teman tersebut juga menceritakan tentang seorang teman dekat Sora. Yang bernama Hera. Dan dia juga menghilang 1 tahun lalu setelah terakhir kali berkomunikasi dengan Sora. Namun kasus Hera hingga kini masih belum jelas penyelesaiannya. Ketika Jongtae tiba di gudang, dia langsung diserang oleh Sora. Namun Sora tiba-tiba melukai dirinya sendiri dengan kaki yang sudah dirantai. Dia berusaha menciptakan ilusi jika Jongtae telah menyekapnya selama ini. Di saat polisi datang, jebakan Sora semakin matang. Di sini dia pun langsung berteriak meminta tolong. Dan hal itu membuat Jongtae seolah-olah adalah pelaku yang selama ini menyekapnya. Namun di sini Jongtae berhasil kabur sebelum polisi bisa menangkapnya. Setelah kejadian ini, Sora kembali mendapatkan simpati publik melalui siaran langsungnya. Di mana dia menangis dan memposisikan dirinya sebagai korban. Sementara itu, Jongtae yang kini menjadi buronan merasa sangat frustasi. Dia memutuskan untuk menulis surat pengakuan kepada detektif Yongju. Dia mengaku jika selama ini dia melakukan tindakan kriminal dengan menguntit dan menyelinap ke rumah orang lain. Awalnya, Jongtae merasa tindakannya tak merugikan siapapun. Karena dia hanya ingin membantu memperbaiki barang yang rusak. Namun kini dia sadar jika tindakannya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Di sini Jongtae juga berkata jika dirinya bersedia untuk menyerahkan diri. Dan juga dia meminta untuk bertemu dengan Yongju karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Jongtae kemudian mengirim pesan kepada Sora. Dia meminta Sora untuk datang ke rumah Lee Jong-ha. Di sini dia juga mengancam akan membongkar kebohongannya kepada polisi. Jongtae juga menunjukkan foto Sora di saat terluka parah. Jongtae sendiri juga mengetahui jika saat ditemukan oleh polisi, Sora hanya mengalami luka ringan. Ketika Sora terpancing dengan ancaman tersebut, Jongtae mulai mengungkapkan kecurigaannya tentang anjing-anjing yang dibawa oleh Sora selama ini. Yang ternyata di saat dia memperhatikan jumlah anjing tersebut selalu berkurang satu persatu.
Jong Tae juga menemukan banyak botol dengan bau aneh di rumah Sora. Ternyata Sora sudah menghabisi anjing-anjing yang dia gunakan sebagai alat manipulasi untuk mendapatkan donasi dari para netizen. Jong Tae yang sudah putus asa, dia mencoba mengajak Sora untuk bekerja sama dan menyusun rencana agar Lee Jong Ha menjadi kambing hitam. Namun rencana itu gagal ketika Sora tiba-tiba menyerangnya. Selang beberapa waktu, Sora berniat untuk menghabisi Jong Tae dengan membakar arang beracun. Namun Jong Tae yang cerdik berhasil memancing pengakuan dari Sora jika dirinya yang menghabisi Lee Jong Ha. Karena ternyata Jong Tae sudah memasang kamera untuk merekam percakapan mereka. Akan tetapi Sora sempat mengetahuinya. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Jong Tae, karena sebelumnya dia dan detektif Yong Ju sudah curiga jika Sora adalah dalang dibalik pembunuhan Lee Jong Ha. Jong Tae juga mengungkapkan jika dia sering melihat Sora pergi ke sebuah bukit yang sama, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu di sana. Singkat cerita, terlihat para polisi yang berada di bukit tersebut. Di sini, para polisi sempat menemukan tubuh Hera yang ternyata dihabisi oleh Sora. Karena di saat itu Hera pernah mengancam akan menyebarkan masa lalu Sora yang bekerja di sebuah bar, serta memeras Sora dengan meminta uangnya. Di saat dia sadar jika semua bukti mengarah kepadanya, Sora mengamuk dan memukul Jong Tae. Namun beruntungnya, polisi datang tepat waktu dan menangkap Sora. Namun di sini, Jong Tae juga ditangkap dengan tuduhan pencurian dan melarikan diri. Dalam kekesalannya, Sora masih sempat untuk menyerang Jong Tae. Setahun kemudian, Sora diwawancari oleh seorang reporter. Di dalam wawancara tersebut, Sora mengungkapkan pandangannya yang sinis tentang masyarakat. Dia merasa jika ketika seseorang jatuh, banyak orang yang berpura-pura peduli. Namun sebenarnya, mereka sangat senang melihat kehancuran orang lain. Dia juga menyatakan jika orang-orang cenderung iri ketika melihat orang yang sukses dan ingin melihat mereka hancur. Wawancara ini menggambarkan sikap dan filosofi hidup Sora yang penuh kebencian dan manipulasi. Sementara itu, Jong Tae yang kini sudah dibebaskan bersyarat mencoba memulai hidup baru. Dia pergi menemui detektif Yong Ju untuk mengucapkan terima kasih karena percaya kepadanya dan membantu membuktikan kebenaran. Namun, Yong Ju mengingatkan Jong Tae jika dia juga bersalah karena tindakannya menguntit orang lain. Meskipun Jong Tae merasa dirinya sebagai korban, Yong Ju berharap jika pengalaman ini menjadi pembelajaran penting bagi Jong Tae jika tindakannya sudah menghancurkan hidupnya sendiri. Hingga akhirnya, film pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran jika suatu tindakan akan memiliki sebuah konsekuensi. Oleh karena itu, marilah kita berjalan dengan baik agar tindakan kita memiliki dampak yang positif di kehidupan kita sendiri. Bisa diibaratkan, diam seperti burung gagak, bergerak burungnya tegak.